Ra, aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku, Ra. Kenapa? Ntar malam aja aku ke tempatmu, ceritanya panjang. Yang jelas, setelah ini mungkin aku bakalan kembali kerja paruh waktu lagi, kembali kerja ngerjain desain-desain gitu. Apapun yang kamu jalani nanti, bagaimanapun hasilnya, asalkan bisa buat kamu nyaman melakukannya, aku tetap dukung kamu kok. Tetap doain yang terbaik buat kamu. Dan apabila nanti kamu terjatuh, pastikan aku yang akan ada di sana untuk menyelamatkanmu, membantu bangkit lagi seperti sedia kala. Oh iya nih, sepertinya aku juga sudah memutuskan bakal tetap di sini, tidak jadi ke Jakarta. Sebab aku masih pengen lebih lama lagi makan pulsa, masih pengen lebih lama menikmati warna warni waktu kota Surabaya. Sekali lagi, aku terdiam dan kehabisan kata-kata. Dia kembali menyentuh bagian terdalam dariku, seakan telah membebaskanku dari jangkar yang telah bersarang lama di dalam sana. Ada perasaan lega dan sedikit bahagia. Mungkin saja untuk saat ini aku adalah salah seorang yang beruntung bisa mengenalnya. Namun mungkin juga sebaliknya. Mungkin dialah yang kurang beruntung telah mengenal seseorang yang masih belum bisa melakukan yang terbaik untuknya.